Selamat malam Tribunet, hari ini kita berada di pos pengamanan operasi ketupat Lodaya Tanjung Pula, Kabupaten Karawang, dan dapat kita lihat pada malam hari ini jumlah pemudik roda 2 dan juga sebagian roda 4 sudah mulai melewati Tanjung Pura Karawang. Para pemudik ini berasal dari arah Jakarta dan ini merupakan salah satu perbatasan antara Kabupaten Karawang dan Bekasi. Dan dapat kita lihat hampir ribuan kendaraan sudah mulai melintasi pos Tanjung Pura. Dapat kita lihat meskipun telah ramai pemudik sudah melewati pos Tanjung Pura, namun saat ini kondisinya masih sangat lancar, belum terjadi kepadatan yang cukup serius di pos Tanjung Pura ini. Dan biasanya memang pos Tanjung Pura ini menjadi salah satu titik kemacetan untuk bagi pemudik, selain dari lampu merah Pendei. Jadi mulai ramainya pos Tanjung Pura ini tadi setelah berbuka puasa, para pemudik mulai ramai melewati pos Tanjung Pura. Dan dari prediksi Menteri Perhubungan bahwa arus mudik pada tahun Lebaran tahun ini diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Laporan Tribun Jabar di Kabupaten Karawang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.